Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil wal mursalin Wa alihi Alhamdulillah Saya sedang berada di Montana Jadi dari uh, Apa tuh Tepatnya di kota Billings Oh ya uh, Tepatnya di kota Billings, Montana jadi on the way dari South Dakota ya dari apa tuh? Montasmore. Dari Utah, mm. Wyoming, terus South Dakota, mampir ke Montana. Ya, saya telepon <laughs> my best friend <laughs> uh, yang kebetulan juga rajin menghadiri imsak, Mamang Nurul Islah. Ya. Alhamdulillah. Jadi uh, alhamdulillah saya mampir ke rumahnya ini di Billing Montana. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Daman? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah saya. Ya, saya mau ngobrol-ngobrol nih. Saya manggilnya apa ini, Akang, Mamang, atau Ah, apa aja lah, Mang, itu. Mang bolehlah Udah. karena saya punya ponakan Oh. <laughs> maka jadi panggil Mang. Mang, okay, tuh. mang Nurul, ya sudah lama di Montana itu? Uh, Alhamdulillah, uh, saya sendiri gitu hmm. ya uh, sudah 13 tahun di sini gitu. Hmm. Tapi kalau keluarga hmm. uh, setelah lima tahun saya tinggal di sini, baru saya bawa keluarga. Jadi Istilahnya kalau ngumpul dengan keluarganya sendiri hmm. sih udah hmm. 8 tahun gitu, 8, tahun. 8 tahunan gitu. Kerja di mana sekarang? Kalau dibilang aneh ya aneh ya hmm. sebetulnya nih. Kalau hmm. saya itu kerjanya di bagian namanya dental technician. Oh sama sama itu ya, sama siapa ponakan saya kan saya si Krisna Krisna oh. alhamdulillah jadi saya datang kemari gitu hmm. langsung di Kota Billing ini hmm. uh, ja, uh, bekerja di bidang dental technician atau pembuatan gigi-gigi palsu hmm. oh, gitu gitu jadi ya. kalau ada teman-teman yang ingin gigi palsu silakan telepon memang nurul ya asal <laughs> jangan uang palsu <taso. laughs> itu dia makanya disebut kerja dibilang aneh karena gini ya apa kerjaan yang dibilangnya bikin palsu Tam. tapi legal <laughs> Ini, ilegal gitu bukannya palsu ditangkap tapi dilegalkan gitu di jadi ya alhamdulillah prosesnya udah 13 tahun saya di sini jadi tetap di perusahaan yang sama nggak pindah belum pindah kemana-mana gitu istilahnya hmm. masih di sini 13 tahun sebagai teknisi den, ya, ya dental alhamdulillah teknis, ya. alhamdulillah eh, anak sudah berapa? Kan? alhamdulillah anak tiga tiga iya dua cewek satu cowok oh. iya alhamdulillah mereka dua-duanya udah yang pertama masih kuliah di tingkat Insya Allah tahun ini tingkat empat. Hmm. Yang kedua tahun ini baru mulai kuliah. Kebetulan yang satu itu ama ikut ama ponakan saya di Seattle karena dia oh. mau ngambil kuliah di sana. Yang hmm. terakhir baru mau masuk SMA hmm, uh, jadi kelas sembilan, kelas 9 gitu. Eh, istri dan mana? Betawi? Istri alhamdulillah dari Betawi, Betawi juga. Oh, alhamdulillah. Juga. Betawi juga. Ya. Tapi Sunda bisanya alhamdulillah, ya. sebenarnya... alhamdulillah karena dulu emang saya mah sebetulnya asli. Sunda, Sunda juga gitu, kan betawi itu bahasa Sunda itu betul, Sunda. betul ya. Jadi mm -hmm. ibu mah dulu, uh, kalau dari nenek itu ya mm -hmm. orang Bogor gitu. Eh, uh, terusnya kalau bapak mau Bekasi gitu ya, tapi kayak saya lahir di Jakarta ya. Saya bilang betawi Sunda lah, betawi gitu. Sunda selama di Amerika khususnya, oh, di Montana, pernah nggak tinggal ke state lain. Uh, kalau jalan jalan-jalan pernah hmm. tapi kalau untuk tinggal, tinggal dan menetap hmm. atau bekerja belum hmm. karena emang dari pertama saya di sini karena saya terus terang dibantu banyak sama bos hmm. dari yang sekarang saya hmm. tempat saya kerja alhamdulillah, gitu alhamdulillah ya. iya sa, jadi ceritanya dia yang ngurusin proses dari saya proses kerja saya hmm. sampai saya dari Bahkan di ceritanya kalau di Indonesia dulu tuh saya sebelum datang kemari, mereka uh, dalam menunggu proses itu kerja di sini untuk di sini aja, saya udah digaji. Masya Allah. Digaji. ya. Kamu butuh berapa gaji? Biasanya kamu gaji berapa di sana waktu kerja tiap bulan? Hmm. Oh, saya bilang lagi tuh kira-kira 200 dolar lah. Kita nggak ngerti tinggi, kita juga nggak mau bohong gitu hmm. kan kalau takutnya kan bohong nih gitu kan. Jadi alhamdulillah ya udah tiap bulan tuh ya udah saya nanti saya kasih duang tiap bulan segini gitu untuk uh, menunggu proses tuh. Saya belum kenal dia. Saya nggak tahu dia. Saya dapat infonya juga dari dari internet. Saya nggak belum bisa bahasa Inggris banget, hmm. tapi alhamdulillah mereka percaya, makanya saya, saya bohongin. Jadi, ya, jadi, maka saya, uh, jadi saya juga harus jujur sama mereka. Ya alhamdulillah. Jadi selama proses itu mereka membantu keluarga hmm. saya selama enam bulan sampai proses surat-surat kelar hmm. dan saya datang kemari gitu. Dari semua biaya mereka udah ngurusin gitu. Alhamdulillah. Nah, ada, ada pesan moral di sini ya. Jujur nah, nah, Kalau jujur dari pertama Kesananya juga enak. Alhamdulillah gitu ya. Karena itu udah pesan dari orang tua Yang penting hmm. uh, Dimanapun mesti jujur gitu Istilahnya Jangan sampai Enggak uh, ini uh, Membohongi orang lain Karena itu Setiap kali berbohong Akan Berbohong terus gitu Menutupi kebohongan lagi gitu Karena Kalau tidak jujur Berarti tidak halal Betul ah. Betul ah. Alhamdulillah gitu hmm. Jadi Ya bukan Gimana ya sampai nyangka gitu saya sih nggak nyangka sama sekali bisa datang kemari gitu mungkin karena ya ya Alhamdulillah emang dulu kerja di Jakarta sebagai dental teknisi juga uh, selama 12 tahun gitu ya dari dari pengalaman itulah saya ngelamar banyak gitu di ada yang ke Kanada ada yang ke Amerika banyak nah tiba-tiba ini yang nelpon gitu uh, Bos saya sendiri nelpon Ya udah biar ini, ini saya urusin semuanya. Ya udah lah kita nggak kenal dia, dia nggak hmm. kenal saya. <laughs> Itulah jadi ceritanya dibilang unik ya unik gitu ya. kang Arif gitu. Jadi ingat waktu di kemarin ini di sebelah kota lagi muter-muter uh. itu ada lake teman saya yang pergi ini sekarang yang huh? duluan huh? Mas pendi itu huh? bilang, waduh nggak sengaja kita dapat danau ini nih bagus kan, bagus sekali danau nya. Uh. Dia bilang Mengingatkan saya tidak ada yang tidak sengaja semua betul, rencana Allah betul betul, betul jadi memang betul. Nurul juga sudah memang rencana Allah betul alhamdulillah. Betul, betul alhamdulillah uh, itu kita wah udah istilahnya susah untuk mengungkapkan kata-katanya ya. uh, betapa sayangnya Allah sama saya gitu istilahnya saya orang bahasa Inggris saja saya nggak bisa banget gitu istilahnya koneksi juga untuk kemari susah hmm. dan saya juga bisa lihat sendiri gitu. Hmm. E ketika ngurus hmm. untuk pisahnya sendiri waktu di kedubes itu hmm. saya lihat ada orang kaya yang hmm. sampai duitnya banyak tapi kok nggak bisa, bisa, bisa lolos gitu. Lolos, ya. hmm. Dia ngaku, "Oh, saya punya uang banyak tapi tetap aja gak... tapi alhamdulillah saya dibantu, bukan dibantu orang saya dibantu Allah. Ada tangan e. Allah yang bekerja di situ gitu istilahnya." Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Aduh. Terus eh um, jadi kapan mau ke LA? <laughs> mau nengok masjid atau ya? itu dia. Bener demi Allah. Kita mau rencana, udah pengen rencana ya. Ah, kita mau jalan-jalan nih mah nih tahun ini kita mau jalan-jalan. Ah, aduh, em rencana kita tinggal rencana, tapi rencana Tuhan ada lagi. Ya Allah, mm. rencana Allah ada lagi. Mm. Ya kejadian ini apa covid. Jadi Semuanya berantakan lagi, berubah lagi. Ya, kemarin kan, walaupun dalam pandemik begini, alhamdulillah, karena saya ditinggal di kota kecil dan juga di state yang besar, tapi penduduknya sedikit. Jadi, COVID itu nggak terlalu terasa untuk uh, terlalu panik seperti di kota-kota kota besar. besar. Benar, ya, itu dia, cuman... Ya itu tetap ada apa sih istilahnya was was Iya uh, was wasnya ada gitu istilahnya tapi nggak sewas was tempat, tempat lain, lain ya akibat akibatnya sih ada tentu aja ya sekarang kerjaan juga mungkin sampai sedikit tapi alhamdulillah saya nggak di lay down gitu nggak di lay off istilahnya uh, kerjaan tetap ada walaupun nggak sebanyak bulan-bulan uh, yang lalu gitu sebelum Jadi itu. karena karena di pertengahan jadi semua teman-teman dari state lain, seperti saya Bisa Montana, ah, Wah, dulu bisa mampir Itu dia, saya itu dia, itu. alhamdulillah Baru, baru berapa menit tadi Saya telepon lewat Facebook Untung ada di rumah, alhamdulillah Nah itu alhamdulillah. alhamdulillah, alhamdulillah apa Saya tuh seperti, karena Tinggal di kota kecil dan jarang orang Indonesia kemari gitu Itu sebagai, itu nikmatnya itu seperti bukan dengan nikmat kebahagiaannya seperti bukan orang lain gitu seperti saudara sendiri gitu karena apa ya saking saya pengen ngobrol pengen silaturahmi dengan yang lain karena kita jauh ya alhamdulillah dengan begini oh, kang Arif yang jauh dari Los Angeles mau mampir kemari alhamdulillah mm -hmm. banget itu Alhamdulillah, banget. Saya merasa bersyukur karena disenggahin gitu. Berkah buat eh, saya, saya juga terima kasih. Ih, mau saya, menerima. saya <laughs> saya malah terima kasih. Berkah buat saya, iya, Berkah buat saya itu, alhamdulillah. <laughs> ya, walaupun ya beginilah keadaannya yang istilahnya enggak, uh. enggak, nggak Inilah, mudah-mudahan, ini. mudah-mudahan uh, Abah Arief uh -huh. datang kemari betah gitu. Duh, duh, betah. Bisa 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 kapan-kapan main ya. lagi. Insya Allah. Siapa aja Amin. yang orang atohir kalau mau main ke Billing silakan. Di, Ditunggu di sini. Di di, di Facebook nah. uh, namanya Mamang Nurul Islah. Ya. Uh, Kang Dadang. Ya. Dadang tuh Kang Dadang. Kang, Kang Dadang uh, atau Pak Parhat, Pak Parhat. Ah, kalau mau main ke Billing ke, ke Yellowstone National Park atau ke Glacier hmm. mampir kemari. Tuh. Terus siapa lagi siapa aja yang mau silakan mau, datang silakan, silakan datang kemari Iya hmm, hmm. yeah. <laughs> saya ih, saya seneng banget bener bener bukan Menih jadi semangat ih Merdeka. semangat banget <laughs> saya bukan apa apa walaupun ya Allah istilahnya jarang gitu jarang. <laughs> orang mau datang kemari gitu karena kota kecil. boleh hidung <laughs> gitu, wow. di mana tadi teh jadi Las Vegas, no, no, kota-kota, kota-kota. Ush, sara asa asa di manidah di di Mekah itu oh, so panas, panas, ya. <si> <si> Tentu, ya non, saya kekurangan itu juga kan kerja malam terus. kio <si> ya. <closely. suara> bagus, berarti berarti emang mesti banyak jalan eh, Arif. <si> Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, saya senang. Terakhir ya. Oke. Okay apa pesan untuk teman-teman kita khususnya di Amerika dan untuk Indone di Indonesia karena sampai sekarang ini masih aja ada orang di, dari Indonesia yang ingin kesilping menurut saya apalagi di Los Angeles itu tidak semudah seperti dulu buat sosial sukuris benar ya, benar, susah. benar 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 tapi harus tetap ada semangat iya yeah. nah, sekarang pesan memang apa saudara-saudara kita di Indonesia, di Amerika, di mana saja, Benar-benar nah. e, Kalau pesen saya sih, emang semangat jangan sampai pudar ya, e, istilahnya. Kalau buat angan-angan setinggi mungkin, nggak apa-apa gitu. Selama kita mau berusaha, insya Allah ada jalan gitu, istilah Kita nggak tahu seperti saya, mm -hmm. mana tahu saya mau bisa kemari, mm -hmm. tapi karena emang ada kemauan, mm -hmm. alhamdulillah Allah kasih jalan itu yang pasti. Mm -hmm ya bersandar tetap bersandar kepada Allah uh, Subhanahu Wa Taala hmm. untuk segala sesuatunya dan, uh, dan paling penting juga uh, kalau emang niat mau kemari, istilahnya hmm. punya skill, skill, skill hmm. yang pasti kalau mereka pasti nanyakan skill emang agak sulit sekarang untuk tahun-tahun ini hmm. karena apa? Karena ini kan peraturan berubah-berubah uh, berubah, ya. berubah setiap Pemerintahan di sini peraturan selalu berubah dan makin ketat. Iya, makin ketat, apalagi di sini uh, istilahnya partai republik lah istilahnya. Ya, itu kalau istilahnya politiknya di partai republik itu yang nggak nggak menyukai imigran. Nah itu dia. walaupun ya jadi bisa kemari kalau uh, misalkan saudara-saudara atau yang ingin kemari mempunyai skill dan edukasi yang tinggi gitu mm -hmm. atau seperti pengajar atau uh, peneliti mungkin itu agak lebih mudah kalau untuk kemari tapi kalau untuk hanya yang level sma uh, itu itu agak-agak sulit gitu bukan kita menutupi kita nggak tahu uh, rezeki orang mm -hmm. so, bukan tapi realitanya aja mm -hmm. ada bukan bukannya nggak nggak seperti tahun dulu, seperti gua, masalah, se se tahun sembilan atau awal 2000 atau setelah apalagi setelah 9-11 itu kan itu lebih lebih ketat lagi peraturannya mungkin ada keahlian apa gitu nah, ya nah keahlian, ya, keahlian ya. itu keahlian yang penting gitu ya pokoknya Insyaallah lah Insyaallah ya, ya. Uh, apa Jadi, tapi jangan patah semangat ya. eh, Insyaallah kalau emang jalannya ada, ada gitu kita nggak tahu sebagai manusia hanya berusaha Allah yang punya kuasa Jangan lupa dari semua itu niatkan untuk Allah Taala. Amin, ya. amin, amin. Iya. Jangan itu. niat, oh mau beli rumah boleh, boleh. 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 Mau, itu, mau itu, tapi ya. jangan lupa oh, iya. di, ingat untuk nah, ya. Allah Taala. Ya. Niat, niat, niat pertama, niat pertama itu ya. Itu. Ya. ya, begitu dulu atuh. Aduh, makasih banyak. Saya sudah haus ini, tapi, Aduh, tapi apa. Itu esnya belum diminum. <laughs> minum, minum, lagi silakan minum lagi. Mangga, ya semoga. Wawancara eksklusif ini ya, waduh, oh, eksklusif sama oh. Kang Mamang nih ya, uh, bermanfaat. Amin, amin. Saya mau, insya Allah mungkin nanti nunggu istri dulu, habis diajak okay. belanja sama istrinya Kang Mamang tadi, uh. mungkin saya mau nggak tahu nih, mungkin ke LA langsung atau mau mampir dulu ke Yellowstone. Apa ya, nginep dulu ya, insya Allah ya. Harus, saya kan ini apa namanya itu suami takut istri. <laughs> Gak, yes, pada, ajalah, yes aja lah, yes aja supaya usi, saya nginep, nginep. supaya saya tambah berkah ini rumah <laughs> mesti diinepin. <laughs> mesti direm ya. Okay, uh, okay. Itu itu uh, pesan saya kalau pada mau kemarin mesti nginep. Hmm, ya nggak iya. gede rumahnya, tapi alhamdulillah didatengin orang yang pada mau datang hmm. itu dia. Oke. Okay. Mangga atuh di kantun heula. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillahi rabbil alamin Wa salatu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Mangga Assalamualaikum